Halo guys, salam satu hobi. Di video ini saya akan membahas tentang filtrasi yang saya pakai di tank pembesaran ini guys. Tank ini panjangnya 80, lebar 50, tingginya 40. Untuk tank ini saya menggunakan top filter ya guys. Untuk tank segini pakai top filter itu sudah cukup guys. Yang banyak teman-teman tanyakan itu tentang masalah penempatan saja guys. Itu kan pompa saya kan di sebelah kiri. Pada umumnya kan air turun dari sebelah kanan. Nah, untuk tank saya ini saya tidak begitu, guys. Jadi pompanya di sebelah kiri, untuk air masuk dari top filternya pun di sebelah kiri, tapi saya pakai keni, apa itu L ya, bentuk L. Jadi air turun itu langsung arus, membentuk arus. Nah, jadi ini mengurangi suara gemericik. Dan ini pun bisa difungsikan ya ala-ala wave maker gitu guys. Jadi untuk menyapu kotoran atas sampai ke dasar. Soalnya sirkulasi berputar guys. Jadi dari arus atas, sebentar guys. Kelihatan arus atas ini ke sini. Habis itu turun, habis itu nyapu ke bawah sampai ke pompa guys. Nah, untuk penempatan pompanya saya lihatkan guys. Soalnya banyak yang tanya. Sebentar ya. Dari pompa ini naik. Nah, di sini ada, jelas nggak guys? Bentar ya. Nah, ini saya bentuk kayak pipa keni. Nah, ini paralon guys, apa namanya? Pipa. Nah, keluarnya di sini. Ya, ini filter mekanis saya sendiri ya guys, karena saya nggak mau filter mekanisnya terendam. Masuk filter mekanis, air turun ke top filter yang talang ini. Habis itu air berjalan ke sini, turun. Lah. Itu saya bentuk L yang di sini ini, lah untuk arus. Jadi sirkulasi putarannya itu kayak apa ya? Kayak angka 8, guys. Jadi air naik, didorong ke sini pakai pipa, masuk ke filter mekanis, turun ke filter biologis, habis itu air mengalir lagi balik ke sini, habis itu ke bawah. Nah, saya kasih L, airnya ke sebelah kanan, muter gini. Sebentar guys, saya kasih gambaran biar lebih jelas lah. Mungkin ini bisa di SS mungkin, atau soalnya videonya kurang jelas ya, soalnya gelap guys. Nah, saya memakai model gini di semua tank pembesaran ya guys. Jadi seperti angka 8. Nah, kalau ini wave maker otomatis. Untuk tank saya di atas juga sama, tapi cuma tank yang di atas saya kasih wave maker guys, soalnya ikannya padat, untuk kotorannya kurang maksimal kalau untuk tank padat. Sebentar saya kasih tunjuk yang atas. Nah, ini juga ngeblur guys ya, bentar ya, kurang fokus guys, maaf HP-nya kurang bagus juga. Nah, ini juga sama guys. Jadi naik itu ada pompa juga, nah itu filter mekanis, turun itu juga ada L, tapi sampainya bantu untuk wave maker. Untuk wave maker saya nyalakan waktu kotarannya padat saja guys. Nah, itu untuk gambaran tentang top filter yang saya gunakan di tank pembesaran. Bisa dicontoh atau mungkin ada solusi lain untuk top filternya, bisa di share ya guys. Oke, terima kasih guys, salam satu hobi.